kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa, di belah belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Assalamualaikum dan salam perkenalan. Nama diberi Khairul Amirin bin Samsudin. Berdirinya saya di sini untuk berkongsi berkaitan makna di sebalik lagu Pantun Budi. Lagu Pantun Budi dinyanyikan oleh Tan Sri Syeh Salim Syeh Muhammad mencerminkan tentang nilai-nilai kesyukuran, empati dan juga kebaikan. Saya memetik rangkap pertama daripada lagu ini. Rangkap pertama menceritakan tentang perbuatan menebang pokok di Jawa dan juga akibatnya. Pokok-pokok ditebang untuk menghasilkan papan jati. Namun, ini juga mendatangkan kemusnahan kepada alam sekitar. Ayat tersebut kemudiannya membandingkan dengan kehidupan yang tidak bersyukur. Kehidupan bersyukur, yakni rasa berterima kasih, adalah amat penting dalam menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Saudara dan saudari sekalian, melodi yang dialunkan dalam lagu ini amatlah lunak, bukan? Instrumen gambus, seruling dan juga akordian merupakan instrumen yang paling ketara sekali yang digunakan dalam lagu ini. Ia mengetengahkan lagi lagu puitis ini agar lebih indah dan berseni, di mana dapat membangkitkan lagi semangat masyarakat Melayu. Pantun Budi amatlah rapat dengan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dulu mahupun pada zaman kini. Nilai-nilai murni yang terdapat padanya amatlah halus kiasannya. Budi bukanlah mudah untuk disemai dalam jiwa setiap masyarakat Melayu. Jadi, melalui lagu ini menjadi pemangkin buat Allahyarham untuk menaikkan, membangkitkan semangat masyarakat Melayu agar teguh pada adat dan budi yang tidak ketinggalan dek zaman. Ingatlah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.